Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto meyakini ralat DPO dari tiga orang menjadi satu orang, yakni Pegi Setiawan, akan diungkap di sidang pra peradilan yang diajukan pihak tersangka Pegi. Kita mendengar statement-statement uh, yang ada dari tiga DPO menjadi satu saja sudah mengundang perdebatan atau polemik tersendiri. Ini dari sisi uh, via keluarga korban belum lagi dari sisi pihak ya, keluarga Peggy pelaku sendiri juga mengklaim bahwa kliennya tidak salah inilah yang nantinya harus diklirkan saya yakin nanti di pra peradilan ini akan dibuka uh, secara transparan contohnya kenapa sampai muncul tiga nama TPO misalkan itu dirunut dari keterangan saksi-saksi yang notabene mereka adalah terpidana. Yang notabene sekarang sudah menjadi uh, warga binaan pemasyarakatan itu akan dirunut satu-satu uh, sesuai dengan uh, isi putusan. Kemudian, sebelum mencabut bunyinya, apa setelah mencabut bunyinya, apa kemudian saksi yang direkayasa itu seperti apa? Itulah yang uh, menurut kami akhirnya menyimpulkan seperti ini maka nanti akan diuji di pengadilan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang